Oke, teman-teman, kita akan cari dulu tempat sarang burung kemarin yang kita temukan kemarin. Ini aku rada lupa tempatnya pasnya di pohon kopi mana. Ini aku cari dulu, teman-teman, yang kita temukan kemarin. Aku kira sarang perkutut menetas satu kemarin. Ini belum ketemu, ini masih aku cari. Menetas satu kemarin ya, teman-teman. Satu enggak netas, nanti kita cari apa netas satunya. Oke, belum ketemu juga, kita masih muter-muter. Oke, terus kita cari, teman-teman, sampai ketemu. Oke, ini kayaknya, iya kayaknya betul ini. Oke, iya, temu teman-teman, ini dia. Oke, sarang burung perkutut. Tapi kayaknya kemarin itu ada yang komen, teman-teman, itu bro kayaknya bukan burung apa, sarang burung titiran. Sekarang akan kita cek, teman-teman, apakah ini sarang burung titiran perkutut. Maksudnya kalau tempat saya ini namanya titiran, teman-teman. Apa dia burung perkutut ataukah bukan? Kemarin memang saya lihat kemarin itu apa namanya, induknya itu biru-biru kehitaman, teman-teman. Jadi akan kita lihat. Oke, Mas Bro, teman-teman semua, akan kita periksa dari dekat apakah benar perkutut atau bukan, teman-teman. Oke, teman-teman nilai sendiri ya. Ini aku kurang begitu paham, teman-teman. Ini dia anakannya seperti ini. Oke, nah. Oke, kayaknya kurang jelas, teman-teman, akan kita pindah ke sebelahnya. Oke, ini teman-teman cukup jelas ya, ini kayaknya benar-benar bukan perkutut, teman-teman. Kemarin telurnya ada dua dan ini netas satu kemarin, ini enggak ada lagi telurnya tuh. Nah, sekarang yang sudah netas segini besarnya, ini kayaknya bukan perkutut ini, teman-teman. Oke, tuh paruhnya sebesar itu, bukan perkutut ini, Mas Bro. Ini kalau tempat saya, ini namanya limuan, teman-teman. Oke, begini bentuk atau warna daripada indukan burung yang kita temukan ini, teman-teman. Begini paruh warna merah, terus leher coklat-coklat, sayap ke hijau biru-biru gitu, teman-teman. Oke, begini penampakan induknya di sarangnya. Ini lagi apa, mendekami anaknya. Ini ada anaknya ini, teman-teman. Ini baru kita temukan yang ini, bukan yang kita temukan pertama tadi. Oke, cukup jelas ya, teman-teman, indukannya kayak begitu, baik rupa, warna, paruh, dan badannya. Oke, yang ini dua telurnya, anaknya, maksudnya anaknya dua, yang ini, yang induknya tadi ada itu, ini dua telurnya atas semua. Yang tadi itu satu kan atasnya, tuh burungnya sama seperti ini. Oke, nah, sarangnya pun sama, teman-teman.
ya bikinnya salah-salah begini. Ini dua, yang satunya tadi di atas sana mas bro, di atas itu. Nah di sana itu yang satu, yang atas satu kemarin telurnya dua yang di atas, tapi atas satu, yang ini dua atas semua. Cuman yang ini kemarin belum kita temukan mas bro, yang ini yang kita temukan kemarin yang di atas, yang di sana. Yang ini belum kita ketemukan. Ini kita mau pulang dari melihat yang satunya, ternyata ada sarangnya lagi di sini. Ternyata dua netas semuanya anaknya. Oke. Oke, demikian mas bro. Oke teman-teman semua, ini kita sudah berada di rumah. Ini kita mau apa, urus anakan burung celit kemarin teman-teman. Oke, kita ganti dulu air minumnya. Oke, ini mau aku mandikan ini teman-teman. Oke. Selesai satu ini, aku ambil satunya lagi. Ini akan aku mandikan semua teman-teman. Oke. Emang benar teman-teman, ini suara asli pentet. Yang begini suara pentet asli.